kemerdekaan yang hakiki hanya ada pada Islam dan hanya ada pada syariat Islam. Maka ketika negeri kita mengatakan kemerdekaan, maka itu sesuatu yang memang lahir dari ucapan kaum muslimin. Dan kemerdekaan yang kita raih ini tiada lain kecuali berkat rahmat Allah, sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang dasar kita, dan juga atas perjuangan para mujahidin, perjuangan para pejuang-pejuang Islam yang memikirkan kalimat takbir dengan hanya sekadar bambu runcing dan semacamnya. Tapi mereka tahu bahwasanya mereka berhak membela tanah air mereka, dan ini adalah bagian menjaga kehormatan harta benda, dan mereka berhak untuk beragama sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Makanya mereka rela untuk memperjuangkan segala sesuatu demi merasakan kemerdekaan yang hakiki. Oleh karenanya, setelah bersyukur kepada Allah, maka kita dalam momen yang seperti ini perlu untuk berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Wala tansau al-fadla bainakum. Jangan kalian lupakan orang yang telah berjasa pada kalian. Maka setelah bersyukur kepada Allah dengan kesyukuran yang hakiki, kita berterima kasih kepada seluruh mujahidin, seluruh pejuang-pejuang agama Allah di negeri kita ini yang telah memproklamirkan kemerdekaan dan sebelumnya telah berusaha dengan jiwa dan harta mereka untuk memerdekakan negeri ini dari para kufar, para penjajah-penjajah yang mau mengambil hak-hak kita. Dan jemaah sekalian, jangan lupa, negeri kita diproklamirkan di bulan suci Ramadan, menunjukkan bahwa memang perjuangan yang diinginkan oleh pejuang-pejuang dan pahlawan kita terdahulu adalah perjuangan yang menuju ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang datang belakangan bisa menjadi pelanjut-pelanjut perjuangan mereka, dan bukan justru kita merongrong Islam, membenci Islam, menjauhi Islam, padahal pada hakikatnya kemerdekaan yang kita inginkan adalah kemerdekaan yang sesuai dengan syariat Allah, dengan dinul Islam yang penuh dengan kesucian dan penuh dengan rahmat bagi seluruh alam ini.